Berikut adalah cara-cara untuk menjala. Kawan saya Halim akan mengajar saya menjala pada hari ini. Saya memang tak pergi menjala, tapi saya akan belajar menjala hari ini. Jadi jangan gelakkan saya. Kawan saya akan mengajar saya menjala. Hasil tangkapannya pada hari ini ialah ikan seminit. Nama ikan seminit kerana selepas jela dia hanya ikan hidup tak lebih daripada seminit saja. Okey, kita sedang melihat cara-cara dia untuk menjala. Adakah akan menjadi ataupun tidak? Oh. Boleh. Okey. Bot-bot yang anda sedang nampak tu adalah perosok-perosok rezeki kami pada malam semalam. Semuanya memasak umpan dan pukat kat tengah-tengah laut tu. Habis kami kumpau orang ni. Kita tengok ada hasil atau tidak. Ada ikan buntai. Ikan buntai. Buntai? Hmm. Mana? Okey. Buka. Okey. Adik-adik. Okey, adik-adik. Ini adalah ikan buntai. Ikan buntai dalam SpongeBob SquarePants digelar sebagai Miss Blowfish. Inilah ikan buntai. Sekarang dia ada buntai. Lepas dia kacau, dia akan membutung seperti ini. Sebab itulah ia dinamakan ikan buntai. Ikan buntai adalah sangat bahaya untuk dimakan. Pada tahun berapa pun tak tahu, telah berlaku keracunan makanan yang melibatkan ikan buntai di Sabah. Jadi, pada hardcore-hardcore yang suka makan ikan buntai, elakkanlah mereka makan ikan buntai. Bahaya. Kita tengok tibaran kali kedua. Adakah akan menjadi kali ini? Oi. Habis rokok saya. Adakah akan menjadi? Oi, macam-macam ada. Ikan todak pun ada. Maka. Tak pipi tak dulu. Hasil yang tidak dijangkakan ialah ikan todak. Ikan todak boleh diperolehi dengan meluas di sekitar perairan Malaysia. Tunjuk sikit ikan todak. Ini ikan todak. Mulut buatan. Adik-adik, ini ikan todak. Almost. Sekian pelajaran kita pada pagi ini. Di sekitar pantai Miami. Di Batu Feringgi. Yang tak ada apa.